Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin resep bihun jamur sawit yang enak. Nah, perlu teman-teman ketahui, resep ini pertama kali loh di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan apa aja yang aku gunakan, yuk disimak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, di sini kita gunakan 100 gram jamur sawit yang sudah dicuci bersih. Kita gunakan 3 bihun, 3 buah cabai merah, dan 2 siung bawang merah. Langkah pertama, kita iris kecil-kecil 2 siung bawang merah. Selanjutnya kita iris-iris serong cabai merah. Selanjutnya kita rendam bihunnya menggunakan air panas. Setelah itu, bihunnya kita tutup hingga benar-benar lunak. Selanjutnya, kita panaskan minyak goreng, kemudian kita gunakan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya, kita tumis bawang merahnya hingga harum dan layu. Kita aduk hingga matangnya itu sempurna. Selanjutnya, kita tuangkan cabai yang sudah kita iris-iris serong tadi. Selanjutnya kita tuangkan jamur sawit yang sudah kita cuci bersih dan juga kita rebus sebentar. Kita aduk terus hingga jamur sawitnya itu sedikit empuk. Kemudian kita tambahkan secukupnya air. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan Shaori saus tiram dan juga penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Nah, bagi teman-teman jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya ada yang kurang silakan tambahkan. Selanjutnya kita masukkan bihun yang sudah kita rendam dengan air panas tadi. Kita aduk hingga tercampur. Nah, setelah ini sudah siap kita sajikan. Kita sajikan di atas piring untuk siap kita nikmati. Nah, ini dia olahan dari bihun jamur sawit. Ini benar-benar enak, rasanya juga enak, empuk jamurnya. Nah, bagi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu berlangganan dengan video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.